Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan dan apa khabar semua. Okey, nama saya Ahmad Syarif Albert Ahmad Ihsan, iaitu kalau dalam platform ni digelarkan sebagai FRPQ Jejai ataupun FRPQ Rizal atau pulang lah mana orang nak panggil. Tapi Jejai pun boleh, Rizal pun boleh, terpulang. Iaitu di mana saya nak bagi sharing untuk macam mana saya boleh createkan 5 VIP dalam tempoh yang sangat-sangat cepat. Okey, daripada sini saya akan bagi tahu dekat semua orang apa yang saya buat. Iaitu di mana apa yang saya buat. First, apa yang saya buat dulu adalah bonding. Bonding ni kiranya, kita kenal dia. Maksudnya kita kena kenal dulu lah. Kita sama-sama dengan dia, kita kena kenal dengan dia. Maksudnya kita kena tahu, kita kena kenal dulu lah. Oh, siapa yang kita jumpa ni adalah siapa. Supaya daripada sini kita boleh anticipate. Maksudnya kita boleh agakkan apa yang kita nak cakap dengan dia dan apa poin yang paling penting untuk kita tahu daripada dia. Kiranya paling kurang apa, kita dah ada plan siap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya buat pula adalah lepas saya dah bonding, saya openkan tentang sistem, iaitu kita punya bidang sistem kita macam mana. Kiranya kita punya sistem ni dalam bidang affiliate marketing. Jadi saya terangkanlah dalam bidang affiliate marketing. Saya beritahu dekat mereka, okay, affiliate marketing ni adalah daripada segi bidang apa sistem orang tengah. Dan untuk mudah kata dalam bidang promoting. Tapi untuk bagi promoting ni, kita bukan jadi dropship ke, bukan promotekan benda yang orang anggap kita promotekan barang, bukan. Tapi kita akan promotekan satu sistem yang boleh memberi manfaat kepada pengguna dan juga kedai. Jadi pada situlah baru kamu share kan, baru korang sharekan pula tentang sistem My Smart Shopper. Kat situlah kita boleh pinpoint kan, okay, aplikasi My Smart Shopper ni pengguna untuk apa, kedai untuk apa. Kita sharekan saja. Tapi paling api pastikan kamu share tu dalam ayat yang simple. Jangan terlalu kompleks. Kita jangan anggap yang kita punya prospek, apa kita punya bakal VIP ni kan, kita jangan anggap dia pandai. Anggapkan dia ni orang yang baru nak tahu. Jadi kita just sharekan dalam keadaan yang simple. Sebab apa? Orang lagi suka dengar benda yang simple. Itu benda yang betul. Orang lagi suka dengar benda yang simple. Jadi kita simplifykan benda tu. Jangan bagi dia pening. Bagi dia simple and understandable. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting masa kita bercakap dengan dia. Tak kisahlah dalam mana-mana point yang kita cakap pun, pastikan dia simple and understandable. Okay, lepas tu kita dah terangkan berkenaan dengan sistem, barulah kat situ, ini cara saya lah. Iaitu di mana saya open terus tentang VIP. Tapi saya tak open besar. Saya hanya openkan basic part sahaja. Iaitu VIP ni apa yang dia boleh buat, apa yang kita perlu buat, lepas tu harga dia. Saya open ni sahaja dulu. Lepas saya dah open ni, dia dah dengar dan dia dah macam okay, boleh faham lah benda dan ada modal. Jadi kat situ lah pula baru saya openkan tentang sistem. Iaitu di mana daftarkan dia jadi pengguna. Sebab apa? Untuk kita daftarkan jadi VIP, kita mesti daftar jadi pengguna dulu. Jadi saya ajar dia untuk jadi pengguna. Kiranya bawa bagi dia link, daftarkan dia terus. Dari daripada situ boleh saja dia terus proceed untuk apa daftar pengguna semula macam biasa. Jadi bila dia dah siap daftar semua tu, okey, daripada situ pula lah baru kita boleh ajar dia berkenaan dengan apa dia punya email, lepas tu semua. Tapi macam saya akan terus suruh dia masuk ke dalam website dulu. Maksudnya bagi dia masuk dalam website. Lepas tu kita ajar dia lah daripada website terus. Kita bagi tahu dia KCP tu apa, reward point tu apa. Lepas tu kita ajar dia lah berkenaan dengan apa yang kita boleh bagi tahu berkenaan dengan sistem. Sebab apa? Kalau macam saya nak bagi nampak dulu sistem ni wujud. Lepas saja nampak sistem ni wujud, terus saja saya akan sharekan tentang VIP. Terus saja saya akan sharekan dia tentang VIP. Apakah VIP ni boleh buat? Apakah VIP ni? Tapi saya tak tahu lah kalau korang buat macam mana, tapi kalau macam saya, ini saranan saya lah. Tapi nak ikut pun boleh, terpulang. Iaitu di mana saya tak guna video. Saya sendiri yang terangkan dekat dia kelebihan VIP tu apa. Tapi saya tak akan terangkan semua. Saya terangkan yang penting saja. Saya akan terangkan yang paling penting saja dalam VIP, iaitu dia boleh daftarkan pengguna, dia boleh daftarkan kedai, apakah yang kelebihan yang kita dapat. Itu saja saya akan ceritakan. Saya tak akan cerita banyak. Memang saya nak bagi dia fikir VIP is simple. Saya nak bagi dia fikir itu dulu. Saya tak nak bagi dia pening-pening kepala kompleks-kompleks. Saya tak nak dia macam itu pada permulaan. Lepas saja dia dah faham, lepas saja dia dah okey lah. Dia macam dah nampak lah VIP ni macam mana semua. Barulah dekat sini. Ini teknik yang saya buat pula untuk last kali. Macam mana saya closingkan dia? Senang saja. Saya gunakan teknik yang RPZ dah tunjukkan, iaitu teknik Najib Asadok. Teknik Najib Asadok sendiri. Closing by emotion. I repeat, emotion. Don't close by mind. Semua orang ingat when we close by emotion, this is emotion. No. The best closing by emotion is trust. I repeat, T-R-U-S-T. Repeat, T-R-U-S-T. Trust. Itulah
closing by emotion yang paling kuat, paling magic. Itu saja sebenarnya. Korang tak perlu nak fikir nak closing by emotion, korang nak kena tarik dia by itulah, tarik yang ni, tak perlu. Magic word ialah trust saja sebenarnya. Itu magic word yang paling kuat. Itulah magic word yang paling bagus. Sebab apa? Jujur saya cakap, saya gunakan teknik RP Amirul sendiri, iaitu soalan yang paling penting sekali saya akan tanya dia. Ha, percaya pada aku tak? Saya tanya ni dekat semua orang. Saya tanya dekat semua orang. Tak kisahlah dia stranger ke, dia kawan ke, dia orang market ke, hot market ke, cold market ke, orang baru kenal ke, orang dalam tak kenal ke, orang dah tak pernah jumpa ke. Itu saya beritahu. Saya hanya akan cakap satu je. Ham trust pada aku tak? Itu yang saya akan tanya dia sebelum dia closing. Sebab apa? I want him to trust me. Sebab apa? Kita nak guide dia. Kalau dia tak percaya pada kita, macam mana dia nak diguidekan oleh kita? Macam mana dia nak commit? Sebab apa? Dia tak percaya. Itulah apa yang RP nak tunjukkan. Guided. Guided tu sebab kita akan guide dia tau. Sebab itulah kenapa banyak kali RP cakap ni, close by heart. People buy with heart, not with this. I repeat, people buy with this, not with this. Kalau this, orang akan fikir. Kalau this, orang tak akan fikir. Orang automatically akan buat. Tak kisahlah dia tak faham pun, tapi sebabkan ni, dia tak faham pun, dia akan buat. Dia tak faham pun, dia akan buat juga. That's why I said, tolong, untuk orang yang tak faham, untuk orang yang tak ni, close by this. Close by this. Itu saya cakap terus, teknik yang saya guna hanyalah teknik api amiru je. Cakap je terus dengan dia directly. Tak perlu kita nak takut. Tak perlu rasa macam, betul ke aku ni boleh? Betul ke aku ni macam, aku ni boleh ke? Aku ni boleh ke? Aku tak ni ke? Tak payah nak fikir. Otak ni, otak ni. Tahu tak, otak ni kalau kita boleh hempuk. Ah, kita hempuk otak ni, cakap kat dia, aku nak buat, aku boleh. Aku nak buat, aku boleh. Cakap saja macam tu dekat kepala otak ni. Tak perlu nak fikirlah dia call market ke, hot market ke, war market ke. Ini we talk about trust. Trust is everybody's property. Trust is everybody's property. Tak kisahlah dia siapa pun. Yang penting trust. Trust tu ialah teknik closing yang paling kuat. Dan jujur saya cakap, saya buat teknik ni, alhamdulillah, nampaklah sendiri result dia yang saya sharekan. Closing dah banyak sangat. Dan daripada sini pun saya tengah on the way nak closingkan lagi 3. 3 VIP lagi sekarang saya tak closing. Sebab apa? Jujur saya cakap, saya hanya fikirkan ini saja sekarang. Saya nak capai 10k sale dan saya nak iPhone. Itu saya cakap kali saya. Orang lain nak slow, biarlah slow. I want to be fast, I want that iPhone, I want that 10k sale. Like, by hook or by crook, I'm going to get it. Jadi, untuk korang yang korang rasa korang nak stay lagi, terpulang lah. Korang rasa nak duduk lagi, terpulang lah. Sebab apa? Ini sharing yang saya boleh bagi. Sebab apa? Iman ini saja apa yang saya buat. Sebab apa? I want to be different. I want to be different. Be different. Feel with energy. Macam cakap, we can have a winning mindset. Must have a winning mindset. Winning mindset. Sentiasa rasa nak menang. Orang lain slow, biarlah. Biarkan diorang slow. Biarkan saja. Kita nak laju. Jadi, be fast. Kalau boleh laju, be fast. Be fast, be always be fast. Yakinkan diri korang. Always trust in yourself. Jangan rasa takut dengan diri korang. Sebab apa? If you don't have this winning mindset, korang akan jatuh. Trust me, I said korang akan jatuh. Tak kisahlah korang mana pun, korang RPQ ke korang mana pun, saya tak nak offendkan siapa-siapa, tapi ini ialah yang betul. Ini benda yang benar. Apa yang saya nak beritahu. Sebab apa? Kalau korang rasa benda ni boleh downkan korang, korang tak akan bergerak ke mana-mana. Jadi kat situ kenapa saya cakap, trust kepada apa yang mentor cakap. Gunakan saja teknik closing tu. Sebab sekarang ni memang saya guna tu kan saja, dan memang saya nak buat dalam keadaan cepat. Jadi itu sajalah apa yang saya boleh cakap, sebab saya pun tak nak cakap banyak. Saya pun ada hal. Jadi moga dimudahkan urusan untuk semua orang lain, dan saya harapkan kejayaan untuk semua orang. Dan minta tolong sangat untuk yang rasa macam takut nak buat, buat saja. Jujur saya cakap, buat saja. Tak perlu nak fikir. Untuk bagi korang rasa diri korang ni terbakar lagi kan, senang saja. Korang anggap iPhone tu macam nyawa korang. Ibaratkan benda tu. Tengok magic apa berlaku kat korang. Ibaratkan kalau korang tak dapat benda tu, nyawa korang hilang. Ibaratkan tu saja. Okay, jadi itu je lah apa yang saya boleh cakap. Jadi moga dipermudahkan segala urusan untuk orang lain. Dan insyaAllah sama-sama kita capai kejayaan. Tapi yang paling penting, I want that 10k sale, I want that iPhone. Jadi good luck untuk orang lain, dan sama-sama kita capai. Amin, insyaAllah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar semua.